banyak pakai tenaga fizikal dengan fokus. Sebab bila time masuk selut tu, kalau tak fokus, dia boleh tergelincir. Part tu yang badan nak kena... Sebab tu bila habis sebenarnya, satu lap pun, time habis sampai je finish satu lap tu dah rasa penat dah. Dah tak larat. Segak dan bergaya. Itu julukan yang sesuai untuk menggambarkan mereka, para pengguna motosikal yang kelihatan klasik pada masa kini. Bergerak mengikut tren semasa, komuniti motor ala-ala klasik ini semakin mendapat tempat di hati anak muda. Dulu, geng-geng motor yang bawa macam motor klasik, motor cafe racer semua ini macam tak banyak. Mungkin sebab tak banyak keluar jual motor yang nampak rupa dia macam tu. Tapi sampai satu time tu, benda tu start jadi trend. So manufacturer motor pun start keluarkan banyak motor-motor handsome, motor-motor yang nampak klasik, nampak cantik apa semua ni. Superbike tu untuk orang yang jiwa kelajuan kan. Kita orang ni tak ada nak pergi laju all the time. Kadang-kadang kita nak nampak handsome. Boleh nampak yang sebenarnya ramai orang suka gaya cafe racer, motor-motor klasik ni semua. Makin lama duduk dalam culture ni, makin nampak ah banyak orang yang encourage macam, "Eh, jom main motor ni, jom main motor ni." Lain padang, lain belalang. Berbeza daripada kumpulan motor yang lain, konvoi mereka juga ada kelainannya. Kalau kita tengok geng-geng motor kapcai ini semua, kalau diorang ride, selalunya diorang akan nak main highway ke diorang nak main laju lah. Tapi untuk geng-geng motor yang nampak yang macam ini, ni pendapat saya lah. Sebabkan diorang tahu motor diorang handsome, so benda ni semua jadi bahan untuk Instagram. So diorang punya mission dia nak dapat gambar cantik. Kebanyakan ride diorang, diorang pergi ke tempat yang cantik nak ambil gambar. Sebab diorang akan guna benda tu jadi konten diorang untuk tunjuk kat orang, "Eh, main motor tu, motor handsome tu. Buat kau nampak style." Jadi tak ambil leh. Dan seperti menjadi kelaziman, motor dan perlumbaan tidak lari daripada norma hidup mereka yang sukakan adrenalin dan juga cabaran. Lain daripada motor yang saya bawa hari-hari ini, saya ada motor lagi satu yang saya buat pakai untuk racing off-road. Motor tu saya buat sendiri. Sekarang ni dia dalam proses pembuatan lagi, dia tak siap lagi. Banyak lagi benda nak kena buat. Motor tu nanti saya akan bawa pergi race kat Cabuk Habuk. Baik, sejak kebelakangan ini, kita sering melihat motor cafe racer ataupun motor klasik sebegini ini sering mendapat tempat di hati pengguna motosikal, terutamanya golongan muda kerana mereka lebih mementingkan rupa berbanding kelajuan. Dan Majalah 3 pada kali ini akan membawa anda untuk bersama dengan mereka, komuniti yang menggunakan motor klasik sebegini untuk masuk ke dalam hutan dan katanya akan melibatkan diri dalam satu perlumbaan. Berjayakah mereka untuk menggunakan motor ini berlumba di dalam hutan? Sama-sama kita saksikan. Petaling Jaya, Selangor. Bengkel Beautiful Machines menjadi lokasi utama buat Muhammad Naim Fadli bagi mengubah suai sendiri motor miliknya. Minat terhadap motor off-road membuatkan dia mula menjinakkan diri dalam dunia custom. Time tu banyak tengok internet, banyak exposure daripada luar. Tapi sebenarnya dunia custom kat sini dah lama ada. Cuma time tu saya baru terfikir macam boleh buat je motor. Tapi masalah dia, tak pandai satu. Tak ada tools, tak ada tempat. Time tu nak buat, hantar kat orang lah. Buat body sini, hantar ni pergi sini, hantar pergi sini. So dapatlah sebiji motor custom. Tapi masalah bila suruh orang buat ni, tak sampai expectation. Dia nampak macam kita nak, tapi ada benda sikit-sikit yang kita rasa macam, ish, dia mengganggu. Walaupun berbeza bidang pekerjaan, Naim tetap berani mencuba kerana ingin mencari kepuasan dalam membina sendiri motor custom miliknya. Saya ni taklah tak pandai welding, tak pandai hukum, tak ada background engineering. Nak kena hadap wiring. Oh, sampai nak muntah tengok color-color wire. Sebab saya tak faham benda ni. Ni bukan dunia saya. Tapi teringin. So, buatlah slow-slow. Try lah buat balik wiring, jadi. Motor pun hidup. Sebab saya pun buat motor ni, saya tak ukur. Dia tengok eyeball dia. Macam okey, Z. Macam okey, Z. So, memang tak ada. Measurement dia memang out lah. Tapi puas dia datang sebab buat sendiri. Namun, dia tidak sembrono membuta tuli.
Tanpa pengalaman dan pengetahuan, Naim tetap memerlukan guru untuk mempelajari selok-belok dan teknik melakukan bahagian tertentu untuk hasil yang diinginkan. Kau nak potong weblah. Kalau kata saya nak buat, saya tak tahu apa-apa pasal motor ni, tak boleh buat tanpa orang lain monitor. Orang dia kena ada someone yang dah tahu pasal benda ni. Dia tengok kita buat benda ni elok ke tak elok. Selamat ke tak selamat? Sebab yalah main welding. So imagine tengah racing tiba-tiba pam patah. Oh. Kena ada orang yang monitor tengok. Tanya dia, kuat tak ni? Dia tengok, kuat. Sebab even saya pun ada kawan yang welding inspector. So saya boleh kadang-kadang boleh tanya dia, "Eh, rasa agak-agak kuat dah ni." Kalau dia cakap kuat-kuatlah, saya pegang dengan kata-kata dia, apa-apa jadi dia yang tanggung. Kan? Setelah hampir setahun, motor ini tidak terusik. Terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Namun, komponen utama motor harus diuji terlebih dahulu bagi memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Malam ini menjadi penentu sama ada ia akan digunakan dalam perlumbaan ataupun tidak. So, Naim, macam mana motor? So, tadi dah try bawa keliling blok ni, tengok macam mana pergi dia. Enjin boleh jalan, bunyi sedap tapi setting dia tak sampai. Bila tarik, dia tak pergi. So, kalau setakat nak habis race tu, boleh. Nak menang race tu macam jangan harap. So, dengan lain satu benda, tank tadi ada bocor, mitik sikit. Itu yang kita tak nak. Dengan apa-apa jadi kan. So, nak kena buat dulu lah benda tu. InsyaAllah sebelum race, settle lah benda-benda ni. Malam keesokannya, motor yang telah dipersiapkan serta beberapa kelengkapan lain akan dibawa menggunakan van. Setelah sebulan persiapan dilakukan dengan kekangan masa bekerja, malam ini Naim dan rakan akan bergerak ke destinasi. Untuk kita orang, benda ni macam raya. Tiap-tiap kali kita orang tahu, event dah dekat ni. Motor kena siapkan. So, macam nak gila. Siang pergi kerja, malam ada motor. Siang pergi kerja, malam ada motor. Dia memang something yang kita orang look forward tu tiap-tiap kali. Tapi imagine kalau 4 kali setahun, 5 kali setahun, penat. Penat. Turut sama menyertai berkonvoi, kumpulan motor Adipati bertiga. So, lepas ni, kau terus gerak Ipoh. Aku terus di Ipoh, aku nak angkat lagi 3 biji motor. So, korang nanti kat highway, time kat Ipoh tu, aku caw, korang teruslah. Jumpa kat sana nanti. Boleh. Kan? Jom, selamat. Jumpa sana. Okey. Ingin bersantai sambil berkemah, ini kali pertama kumpulan motor ini menyertai acara pada kali ini. Tetapi buat Naim, tahun ini dia punya misi tersendiri. Saya punya expectation, okay, bukan expectation, nak kata goal. Saya nak at least habis race. Sebab dalam banyak-banyak race yang saya masuk sebelum ni, banyak insiden yang saya tak habis race. Motor buat hal, saya even pernah, orang dah countdown nak start race. Motor mati, tak boleh start. Uish, dia punya perasaan time tu. Main perasaan lah, memang tak boleh handle lah. Kalau dapat menang apa-apa yang diorang bagi menang tu, alhamdulillah lah. Cuma expectation saya nak habis race. Habis. Jam 11 malam, Naim dan kumpulan motor mula bergerak ke destinasi. Sama seperti tahun sebelumnya, lokasi acara perlumbaan adalah di kawasan perkhemahan dan rekreasi Kulim Kedah. Untuk saya, kita orang tak lepak buang masa. Bila time tengah buat motor tu, belajar macam-macam. Belajar wiring, belajar nak tune carburetor, belajar nak welding. Berfaedah kan? Dia bukan hanya sekadar race kosong. Dia experience and dia achievement. Kulim Kedah. Terletak 10 km dari Pekan Terap,
terdapat sebuah kawasan perkhemahan dan santai yang sering menjadi perkampungan peminat perlumbaan off-road sejak 3 tahun lalu. Amin Hamid, koordinator Cabuk Habuk sejak 2 tahun lalu, turut tidak menyangka akan mendapat sambutan yang menggalakkan pada kali ini. Sebelum ni kita buat kecil-kecil je. Ada camping, ada racing. Jadi tahun ni kita decide nak buat besar sikit sebab nak cuba benda baru kan, nak tarik lagi banyak crowd datang. Macam tahun sebelum ni kita ada 90 orang datang. Tahun ni based on kiraan tiket kita ada 400 lebih. Jadi dia dah membesar sebesar-besarnya lah. Pada asalnya cabut dimulakan sebagai aktiviti perjumpaan di antara rakan. Namun disebabkan lokasinya menarik untuk beriadah, ia terus dilakukan bersilih tahun tanpa mengira perbezaan. Konsep cabut ni kita nak gabungkan kawan-kawan lah kan, yang mana main motor-motor custom ni kan. Mai datang, lepas tu camping bersama, enjoy, race semua, lepas tu have fun lah. Itu je. Tak ada kasta, tak ada apa-apa. Jam 2 petang. Setelah mengambil beberapa buah motor di Ipoh pada waktu pagi, Naim dan rakan tiba di lokasi perlumbaan. Yuran penyertaan sebanyak RM30 dikenakan kepada semua peserta untuk mendapatkan tapak kemah dan juga gelang penyertaan. Cabut-habut. Motor dan peralatan membaiki lantas dikeluarkan untuk membuat pemeriksaan akhir bagi memastikan kesemua motor berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan dalam perlumbaan. Turut disediakan di sini bengkel bagi membaiki motor jika berlaku kerosakan ketika dalam perlumbaan. Ia ternyata sesuatu yang memanfaatkan buat Naim. Untuk saya, kita orang tak lepak buang masa. Sepanjang masa bila time tengah buat motor tu, belajar macam-macam. Belajar wiring, belajar nak tune carburetor, belajar nak welding. Berfaedah kan untuk saya. Ada benefit dia. Dia bukan hanya sekadar race kosong. Dia sebenarnya kita, untuk kita orang ni semua, dia experience and dia achievement. Aku pernah habiskan race kat Cabuk Habuk. Berapa ramai je orang boleh sebut benda tu? Usai membaiki segala kekurangan, masa yang terluang tidak disiakan oleh Naim. Dia dan semua pelumba berpeluang untuk mencuba litar terlebih dahulu bagi mengenal selekoh dan juga keadaan jalan. Ia bertujuan bagi mengelak dari berlakunya sebarang kemalangan di kawasan atau selekoh di sepanjang litar yang tidak biasa dilalui. Track dia macam apa? Enjin tak berapa nak sedap. Tuning ke apa tak tahu lah. Carburetor mungkin masuk air ke atau plug kena basah ke apa. Saya pun tak pasti. Tapi sekejap lagi malam sikit baru nak check lah sebelum race esok. So, boleh esok okey lah. Boleh esok okey lah. InsyaAllah. Kalau tak, tak race. Selain itu, ia juga penting bagi para pelumba untuk mempersiapkan jentera masing-masing bagi menghadapi keadaan muka bumi yang tidak menentu. Keesokan harinya. Hari perlumbaan yang dinanti akhirnya tiba. Para peserta mula mendaftarkan diri bagi mendapatkan tempat dan kumpulan dalam perlumbaan. Kesemua mereka ternyata teruja dengan kelainan yang diberikan penganjur untuk litar pada kali ini. Benda yang paling utama yang lain adalah track. Tahun ini track, kita buat lagi besar. Track dia 1 km, lalu selut, lepas itu turun bawah kawah, naik bawah kawah. 2 lap. Lepas itu, satu lagi perbezaan, kita punya direction race tu kita lawan arah pula compared to last year. Berlumba di kategori bawah 150cc, Naim dan beberapa pelumba lain dipecahkan kepada 3 kumpulan seramai 6 orang bagi memberi keselesaan di dalam litar. Jom, race! Dan debarannya kini semakin dirasai oleh kesemua para pelumba. Baik, kini kita berada di kemuncaknya yang mana usaha Naim selama ini akan kita saksikan di mana di belakang ni. Sebentar lagi dia akan menyertai perlumbaan untuk menentukan sama ada dia berjaya atau tidak untuk melepasi
halangan pada kali ini. Dan halangannya ialah antaranya di hujung sana bukit untuk menguji kehebatan mereka melakukan lompatan di dalam hutan sana beberapa selekor tajam. Kemudian akan turun ke bawah anak sungai melalui selut dan kawasan berpasir, kemudian hingga ke sini. Dua pusingan, berjaya atau tidak Naim menghabiskan perlumbaan ini, sama-sama kita saksikan. Okey, bang. Okey, siap. Bye. Keadaan jalan yang tidak rata dan juga tanah lembut. Itu antara cabaran yang harus dihadapi Naim dan pelumba lain. Teknik dan kecekapan merupakan faktor penting dalam perlumbaan ini. Namun, nasib sentiasa tidak menentu. Naim hampir-hampir tidak berjaya melepasi garisan penamat. Sikit lagi. Jatuh ke? Tak jatuh. Kaki masuk dalam selut. Oh. Koyak rasa. Hey, anak beri, buka pip. Saya dapat nombor tiga. Nombor tiga tu sebab ada tiga biji sandai rosak. So, sebabkan diorang rosak, saya dapat nombor tiga. Meaning, bila saya dapat nombor tiga, saya dapat masuk final. Sementara menunggu pusingan akhir, perlumbaan di antara tiga kategori lain diteruskan. Ia melibatkan motosikal jenis retro, retro custom dan juga skuter. Setiap jentera berbeza prestasinya. Apa yang penting ialah skill untuk mengharungi setiap halangan yang mencabar, terutamanya di bahagian berlumpur. Track dia mencabar part kat lecak, kat selut. Sebab motor saya kecil, 150cc. So bila tayar masuk kat dalam selut tu, tayar belakang dia berat. Dia tak boleh nak tarik. Lepas clutch pun dia tak mampu. Untuk kita orang yang racer ni, susah nak cari track macam ni. Selalunya track kita orang kat tepi pantai. Sama ada straight line atau bulat. Ini siap masuk hutan, masuk lecak, masuk sungai. Kena redah pasir sikit. Ha, tapi tu lah, motor tak cukup fit kan, tak boleh buat apa. Overall, sebenarnya track is the best gila. Perasaan yang sama turut dirasai oleh peserta lain kerana kebanyakan mereka bukanlah pelumba profesional dan hanya menyertai untuk sekadar bersuka-suka. Race ni dia bukan pasal race mata-mata. Racer ni semua kalau tengok, diorang semua datang daripada background lain-lain. Kadang-kadang diorang bukan poman pun, diorang ada motor nak main race je. And diorang datang daripada macam-macam tempat, daripada utara sampai selatan. Ramai. So bila balik sini, dia rasa macam balik kampung. Semua orang tegur semua orang kenal semua orang. Even kalau ada orang baru pun, kita tahu dia orang baru. So, jom, lepak sekali. Dia tak besar, tapi dia luas. Dia satu Malaysia. Kemuncak pertandingan akhirnya tiba. Di pusingan akhir, Wacky Race Final, para peserta diharuskan memakai kostum sebelum berlumba. Formatnya juga turut berbeza kerana pelumba harus berlari mendapatkan motor terlebih dahulu sebelum memulakan perlumbaan. Namun, sebaik bermulanya perlumbaan, Naim telah berhadapan dengan masalah. Enjin motornya tidak dapat beroperasi dengan baik dan sebaik sahaja tiba di kawasan tanah lembut, enjin motornya berhenti beroperasi. Motor saya sangkut. Saya tak tahu kenapa. Sampai kat selut tu, dia mati enjin. Boleh cuba hidup kan? Tapi tendang hidup, mati. Tendang hidup, mati. Sampai satu time, saya dah tak larat. Saya give up. Poin saya nak habiskan race ni, tak sampai. Tapi at least kita try kan? Walaupun kecewa, namun Naim tetap berpuas hati dengan perlumbaan pada kali ini. Kategori retro custom. Tamat pertandingan, hadiah diberikan kepada semua pemenang. Seketika masa berada di atas litar, ternyata berbaloi buat kesemua mereka.
jenis dia nak siapkan motor tu sebulan macam nak gila. Pergi kerja pagi, balik kerja malam hadap motor. Hari-hari hadap motor. Sampai pukul 2-3 pagi. Tapi kalau tengokkan balik, seronok dia tu 20 minit kat dalam track ni, satu lap, dua lap. Seronok dia panjang tu, period dia 20 minit tu je. Dia punya struggle dia, sebulan lebih, dua bulan dah. Nak kata baloi, baloi. Perasaan dia tu. Mengubah suai sendiri motor dan menyertai perlumbaan. Ia sememangnya minat Naim dan rakan-rakan. Akan tetapi, ia haruslah berpada agar tidak terlalu terbawa hingga merosakkan diri. Saya sebenarnya ada plan depan ni cuba nak balance lah sikit life kan. Jangan hadap sangat benda ni. Sebab bila kita dah into sangat benda tu, duit dah habis. Attention tak merata-rata. Buat kerja pun dah tak boleh fokus. So jadi masalah. Jadi makan diri. So dari situ lah kita kena belajar. Kena balance. Seronok-seronok juga. Tapi kena cari balance je kat tempat lain. Sukan ekstrim biasanya dikaitkan dengan minat dan kepuasan diri. Namun, jika dimanfaat dengan betul, ia mampu memberi pengetahuan dan pengalaman berharga.